Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengeluarkan pernyataan bersama sebagai tanggapan atas usulan gencatan senjata di Gaza dari Israel Selasa 11 Juni 2024. Keduanya menyerukan penghentian total terhadap serangan Israel di wilayah Palestina. Hamas dan Jihad Islam menyatakan siap untuk terlibat secara positif dalam mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang Gaza. Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah terlibat dalam negosiasi selama berbulan-bulan mengenai rincian gencatan senjata di Gaza. Usulan tersebut pertama kali diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada bulan lalu untuk memberlakukan gencatan senjata 6 minggu. Biden saat itu juga mengumumkan pertukaran sandera yang ditawarkan oleh Israel. Di sisi lain, Qatar dan Mesir pada Selasa malam mengumumkan bahwa mereka telah menerima tanggapan dari kelompok-kelompok Palestina atas kerangka kerja tersebut. Kedua negara itu kemudian menegaskan upaya mediasi bersama Amerika Serikat akan terus berlanjut sampai kesepakatan tercapai. Salah satu sumber menyebut tanggapan Hamas berisi amandemen-amandemen terhadap proposal Israel. Adapun, proposal Israel mencakup jadwal gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari jalur Gaza. Pengepungan pasukan Israel telah menyebabkan 2,4 juta penduduk Palestina di Gaza tak memiliki pasokan makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bakar. Serangan demi serangan Israel juga telah memakan banyak korban jiwa di Gaza. Hal itu pun lantas menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.